Selamat datang di Bingga Channel. Sebelum nonton, jangan lupa kasih bunyi lonceng, guys. Papua nomor 1 news portal, Jubi. Ian Kabes dipasang jadi striker, ini posisi saya 10 tahun lalu. Jayapura, Jubi laga uji coba melawan klub Lang Brimob berhasil dimenangkan Persipura di Stadion Utama Lukas NMB, Sabtu, tanggal 16 Juli tahun 2022, dengan skor telak 7-1. Menariknya pelatih Ricky Nelson memasang El Capitano Persipura Ian Luis Kabes pada posisi striker atau penyerang. Sedangkan posisi gelandang serang maupun bertahan lebih banyak dimainkan oleh pemain muda termasuk Yan Pietna Sadit, M. Tahir dan Alphonse Migau. Bahkan Patrick Wongsiwor yang biasa bermain di gelandang serang dipasang menjadi striker menggantikan Ian Luis Kabes babak kedua. Menjadi ujung tombak itu posisi saya 10 tahun lalu, kata Ian Kabes kepada Jubi usai bertanding uji coba saat berjalan menuju mes penginapan tim Persipura di Stadion Utama Lukas NMB. Dia mengaku senang dan biasa saja serta merasa kembali ke ruang yang lama. Pria kelahiran Jayapura, tanggal 14 Mei tahun 1986 itu memang dijuluki pemain serba bisa, tendangan kaki kiri dan kanannya sama bertenaganya. Hingga tak heran kalau pelatih Jackson F. Tiago maupun M. Rahmat Darmawan bisa memasang Ian Kabes bermain pada posisi bek kiri, bek kanan, gelandang bertahan maupun menyerang termasuk tendangan bola mati. Pemain serba bisa ini sejak masih sekolah di SMA Olahraga Ragunan, selalu bermain pada posisi striker hingga membela Persipura pada tahun 2005 sampai tahun 2006 dalam Liga Indonesia di bawah asuhan pelatih M. Rahmat Darmawan. Pemain yang pernah berkarir di Timnas SEA Games 2009 dan Piala Asia 2007 ini pertama kali perkuat Persipura bermain bersama Boas T. Solosa dan Corinus Vinkrau. Ketiga pemain jebolan PON Palembang 2004 ini mencetak gol kemenangan, menit ke-18 Boas T. Solosa mencetak gol pertama, gol kedua menit ke-82 Corinus Vinkrau dan gol kemenangan menit ke-101 dicetak oleh Ian Luis Kabes sehingga Persipura meraih juara pertama kali Liga Indonesia. Persija kalah dengan skor 3-2 waktu itu dan gol Ian Kabes membawa Persipura juara. Posisi Ian Kabes pada striker mulai pindah ke gelandang pada tahun 2011 sampai tahun 2012, waktu itu pelatih Jackson F. Tiago memasang pemain asal Raja Ampat ini sebagai gelandang ataupun second striker. Kini pelatih Ricky Nelson memainkan posisi Ian Kabes kembali sebagai ujung tombak bersama pemain muda lainnya, Ramai Rumakik, Gunansar Mandowen dan Anis Nabar serta Patrick Wanggai. Kepada Jubi, pelatih asal NTT ini mengaku permainan Kabes bagus dan tinggal meningkatkan kekuatan fisiknya saja. Dia sudah bermain bagus dan tinggal meningkatkan stamina saja, kata Ricky Nelson seraya menambahkan masih membutuhkan seorang striker dan stopper. Dia mengatakan butuh seorang striker bertipe single fighter dan bisa bertarung seorang diri di lini depan serta menjadi tembok dan bisa membuka ruang bagi penyerang mungil yang lincah seperti Gunansar Mandowen maupun Anis Nabar mengacak-acak lini depan tim lawan. Tunggu saja sepak terjang Ian Luis Kabes, satu-satunya pemain era 2004 yang masih membujang ini bisa mengulang kembali gol perdana saat melawan Persija Jakarta. Lihat saja nanti bersama Persipura di Liga 2. Mampukah El Capitano antar Persipura kembali ke Liga 1? Terima kasih atas menontonnya. Mohon share ke teman-teman lainnya. God bless you.